wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama channel Sain dan Salman. Hari ini kita mau nyeser ikan ya. Pakai alat ini ya. Kita mau nyari-nyari ikan kecil buat bikin nasi goreng yang mantap, yang lezat. Nikmat sekali teman-teman. Ayo teman, ikut terus ya. Kita nyari dulu. Oke teman-teman, ini lokasi buat kita nyari ikannya ya. Di sini kayaknya banyak sekali ikannya. Kita mau nyari-nyari di sini. Tuh lihat teman-teman, ada air nyusu ya. Ini mata air dari pegunungan asli. Ini teman-teman bukan pembuangan dari warga ya. Ini asli dari gunung. Sumber mata air. Sangat bersih sekali. Ayo kita coba cari ikannya. Ya lumayan lah, dapat ikan cere tapi berwarna-warni kayak ikan gapi. Tuh, gapi dari alam. Masukkan kan. Ayo nyari lagi. Dapat yang jumbo teman-teman. Ada yang jumbo. Oh, jumbo teman-teman. Yuk masuk. Oh, jumbo. Wush. Suasananya segar sekali teman-teman. Lokasinya berada di yang waktu itu kemarin kami cari ikan-ikan. Banyak teman-teman. Sekali nyeser langsung dapat, sekali nyeser langsung dapat. Di sini banyak sekali teman-teman. Dapat lagi teman-teman. Ini teman-teman, uniknya ikan ini, jadi ada yang biasa dia, ada yang berwarna kayak gini nih, ya, ada kepal-kepal gitu, berwarna hitam ya, ada warna hijau juga. Oh, dapat lagi teman-teman, banyak tuh, sekali serok dapat banyak langsung. Ini ininya buang-buang nih, ada sampah-sampahnya buang aja. Ini biasa kita sebut sebagai boncena guys ya. Panen teman-teman. Dapat banyak tuh. Yang mantap ini. Warna hijau, hijau stabil loh guys ya. Warnanya cerah teman-teman kayak pelangi. Pelangi, pelangi di alam keindahanmu. Kan sabarnya bosan. Dapat sekali. Wow, panen ikan hias semua. Tuh. Mantap. Ini lokasinya teman-teman. Karena ini lokasinya masih alami ya, masih pedesaan, banyak sekali ikannya. Soalnya di sini
ikan-ikan hidup dengan subur, dengan beranaknya itu banyak sekali teman-teman. Iya. Yuk kita cari lagi. Jantara, makmur, sugasa, akina, mawadah. Nyeser, dapat lagi tuh teman-teman, banyak tuh teman-teman, baru 1 menit udah dapat segini banyak nih, baru 1 menit 2 menit udah banyak. Ayo nyari lagi. Wow, dapat lagi teman-teman. Teman-teman, di sini tuh airnya kalau hari-hari tertentu suka ditutup, soalnya di sini kan ada pintu air irigasi buat buka tutup air. Nah, kalau airnya lagi surut itu jadi sekali. Sekarang ini airnya lagi dibuka, jadi kondisinya agak keruh. Tapi kalau airnya ditutup itu airnya ini jernih sekali teman-teman. Makanya ikan-ikan di sini pada berkembang biak sangat pesat. Tuh, ada lagi nih. Tuh teman-teman, kita udah dapat banyak. Kayaknya ini sudah cukup buat kita bikin nasi goreng. Kita mau bersihkan dulu ya. Ayo, kita bersihkan dulu San. Yusuf. Oke teman-teman, sekarang ikannya kita mau bersihkan dulu ya. Tuh lihat, dapat banyak teman-teman. Ini ada yang bobo nih, ada yang besar. Besar sekali ini. Ayo kita bersihkan dulu di air, mata air yang jernih. Ini airnya bisa kita minum teman-teman. Lautan tuh. Udah cukup bersih teman-teman. Ayo kita langsung goreng aja. Yuk lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita nunggu panas dulu minyaknya ya. Nanti kalau udah panas kita masukkan ikannya. Sekarang kita masukkan ikannya ya.
ya teman-teman. Kita goreng dulu ikannya biar agak kering. Nanti kita masukkan ke dalam nasi gorengnya. Sekarang kita masukkan bawang sama cabainya. Yo. Mantap sekali. Kita goreng dulu biar agak harum. Setelah harum kita masukkan telur. Mantap. Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about? Kita masukkan nasinya teman-teman. Harumnya, harumnya sekali. Tekan, aduk sampai rata. Rata mah apinya. Iya, nalesot. Ada tragedi, guys. Ininya copot, guys, sama Bang Hasan. Aduh. Pakai tenaga coba, guys. Sekarang kita masukkan bumbunya. Teman-teman, Royco. Sekarang kita masukkan garamnya. Garam. Garamnya enggak usah banyak-banyak. Ya. Ada Royco, ada garam, ada kecap. Kita kasih kecap teman-teman. Airnya sudah terasa nikmat sekali. San, apinya San, biar besar San. Sekarang kita masukkan ikannya teman-teman. Kita masukkan ikannya. Mantap. Ya, ini dia nasi goreng ikan cere dari alam. Sedap. Sudah cukup kan? Kayaknya sudah matang, kita angkat aja teman-teman. Ya, kita siap santap. Ya, ini teman-teman. Kita sajikan di atas daun pisang. Mantap sekali.
Teman-teman, akhirnya nasi gorengnya jadi. Sudah siap ya. Kita sekarang mau memakannya, teman-teman. Sebelum makan, kita baca doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, San, kita santap. 1, 2, 3. Mantap. Wow. Enak sekali, teman-teman. Enak banget. Kabelnya. Nasi goreng buatan sendiri. Kalian bisa mencobanya di rumah, teman-teman. Enak banget. Wah, nih kabelnya. Ini nasi goreng bikin kepanggil ini, enak sekali. Siang-siang begini, lapar banget, teman-teman. Mantap. Enak sekali. Mantap sekali, teman-teman. Masuk ke pedesaan. Di depan kita ada sawah. Di bawah kita ini ada sungai, teman-teman. Makannya enak. Suasananya juga alami sekali, teman-teman. Jadi menambah kenikmatan. Tenang aja, teman-teman. Kameramen aman, gak hanyut gitu, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, makanannya sudah habis. Sekarang perut kita sudah kenyang. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Dan ingat ya, teman-teman, jauhi perdebatan, banyakin makan. Salam kalem.